6x6. Berputar 6-6-nya roda. Koppel belakang, koppel garden kedua, koppel tengah antara TC Jimny dengan TJ, koppel depan berputar, tengah pakai locker makanya banyak kanan kayak kiri putar. Bengkel Asta sih. Kita pikir dulu kalau kijang di kijang 6x6 menggunakan 3 gardan sama double TC. Gardan depan rigid, long terot, sok setir. Ini modelnya pakai gearbox steer. Gardan tengah atau gardan kedua. Dan ini gardan ke tiga. Dan suspensi yang belakang perdaur over axle. Saya kan pakai double TC, TC CJ sebagai TC induk sama TC Jimny. Kalau pakai TC CJ itu pilihannya cuma satu, 6x6 atau PTO saja, nggak bisa dua-duanya. Kenapa? Karena kita menghindari itu tuh, menghindari bikin as yang sejajar sama koppel ke depan ya, tuh. Nah, kita kan pasti makainya ini yang depannya ke transmisi. Kalau misalnya TCCJ kita double kerja antara ada PTO dan 6x6 enggak bisa. Kita pilih salah satu, apakah ini? Sebentar. Apakah ini difungsikan untuk PTO atau ini difungsikan untuk ke gardan belakang, kecuali kalau kita pakai TC yang kanan-kanan, karena semuanya dari as transmisi semuanya nyalurnya ke belakang. Ini TMTC-nya. TM-nya kijang 4 speed dikawinkan dengan TC CJ. Nah, ini 6x6. 6-6-nya berputar semua. Bisa dilihat roda depan, roda tengah, roda belakang semuanya berputar. 6x6.